Ini rumah di Jalan Ceram kok seram memang ya. Bet, lu nyium bau aneh gitu gak sih? Oh iya, saya tadi lupa pakai deodoran. Itu. Bau badan lu mau ketahuan kali. Ini itu. Oh, baunya beda. Ini bau rebus kentang. Kentang rebus. Jangan-jangan ini rumah kentang yang diomongin orang-orang, Beta. Wah! Apaan sih lu? Emang lu tahu cerita rumah kentang? Tidak tahu. Tapi dari narasinya Kak Sally, kayaknya seram begitu. Ih! Lu perhatiin rumahnya dah. Beta. Seperti ada yang lewat ya? Iya. Udah, coba kita cek dulu deh tuh rumahnya. Ini apaan sih, Beta? Oh, rumahnya nggak ada belnya lagi nih. Teriak saja Kak Sally, macam biasa. Sebenarnya aman kan, Nenek? Ada penghuninya. Penghuninya siapa? Nenek sendiri. Udah divakum meja. Udah rapi. Bunyinya banyak banget. Ya, sebentar. Nek. Nenek. Nek, ada tamu, Nek. Saya mau kasih bersih itu, jendela atas terus pula jatuh, aduh. Bau apa nih? Apa jangan-jangan cairan pembersihnya kadaluarsa ya? Bukan. Bau badan bukan. Bau kentang rebus bukan. Hantu di mana? Urung sini-sini, di mana ada hantu? Hantu? Hantu di mana?
keluar sini. Tonton nih mah. Sini sini. Iya tuh saya ini. Makasih mbak, geser-geser. Mas Beta, Mbak Sally. Kok ini siapa nih ya? Tiba-tiba datang begini. Ini apa-apaan nih? Kalian ngerjain kita ya? Kami memang sengaja menjebak kalian berdua. Untuk datang ke sini dan ditakut-takuti setan. Rese banget sih. Sembarangan saja nih jadi orang nih ya. Kami sedang promosi film. Ekspresi reaksi. Mas Beta dan Mbak Sally sudah terekam oleh CCTV kami. Ya tetap saja kami tidak terima nih begini nih. Saya tidak terima ya. Kak Sally juga tidak terima kan? Ya iyalah. Kita jantungan kayak begini. Apaan sih lo pada? Tenang mas. Kali ini kalian ada bayarannya loh. Berapa emang? Lihat ini. Berapa sih? Wah. Lihat dulu. Lumayan gitu. Ah, bisa tidak ini dilakukan tiap hari begitu kami di order kemudian dibuat begini?